tempat yang ke-6. Kembali kepada peserta yang pertama yang akan melakukan terjunan yang ke-5. Selangor, tujuan yang ke-5 inward 2.5 somersault, tandak bahan 3.1. Untuk cubaan mata yang tinggi untuk Tan Chen Zhen. Wah, entry yang kurang baik dari Tan Chen Zhen. Kerana dia cuma lakukan satu dadah kesukaran yang agak payah. Inward 2.5 somersault. Judges score 2.5. Gagal untuk mata yang tinggi kali ini dengan 2.17. 3.5. Jadi 210.65 mata keseluruhannya. Muhammad Afiq 5211A. Muhammad Afiq Nazir penerjun yang ke-5, terjunan yang ke-5, back dive tengah twist. Raja kepada 1.8. Melakukan tadi adalah back dive setengah judges twist score, 4.5 3 5 3.5 jadi matanya adalah 21.6 untuk 98.05. Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dari Wilayah Persekutuan, terjunan yang ke-5, back 1.5 somersault setengah twist, darjah kepayahan 2.1 oleh Nur Qayyum Nazmi bin Muhammad Nazim
wilayah persekutuan. Baik, keputusan semusok setengah tuis yang dilakukan untuk Nur Qayyum Nazmi. Judges score 6.5, 6.5, 6.5. Mata untuk Qayyum adalah 37.8 jadi 191.8. Muhammad Alif Osman, terjunan yang kelimanya, forward 1.5 semusok, tajak peran 1.7. Cantik kali ini dari Muhammad Alif Osman dari Perak dengan forward 1.5 somersault dengan raja kepehan hanya 1.7 yang diletakkan 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5. Jadi mata yang dikira sepasi kali dengan raja kepehan 3.3.15. Awang Sharzan 5.2.2.1D 1.7. Awang Sharzan dengan back somersault setengah twist 1.7 darjah kepayahan, terjunan yang kelima. Dan sekarang tumpuan kita kepada tiga penerjun untuk emas, perak dan gangsa. Tapi Awang Sharzan sekarang ini melakukan terjunan terlebih dahulu, back somersault setengah twist. Kita akan nanti mata untuk Awang Sharzan, tumpuan kepada Enrique anak Harold. Satu dua lagi penerjun Selangor dan wilayah seketuan. Please do not take any photography with flash. Your attention please, no flash photography is allowed. Thank you. 21.25, 158.65 untuk penerjun tadi. Seterusnya kita akan ke penerjun yang ke-9 di mana Ikhlas Ahmad Syarul tempat yang kedua keseluruhan. Hanis Nazirul Jaya Surya di tempat yang pertama dengan 235.5. Terjunan yang kelima sekarang Ikhlas Ahmad yang tadi tidak dapat mata yang banyak atau terjunan yang keempatnya. Ranking yang ketiga sekarang ini. Melakukan forward 3.5 somersault pada kepayahan 3.0. Tiga setengah somersault bukan satu yang mudah untuk dilakukan. Forward 3.5 somersault pada kepayahan 3.0 yang dilakukan oleh Ikhlas Ahmad bin Syarul dari Selangor. 5.5, 4.5. Tapi ketika entry terlihat splash yang agak banyak. Jadi mata 49.5 untuk 274.25. Anis Nazirul sekarang adalah pendahulu. 235.5 tadi sebab 4 terjunan. Terjunan yang kelimanya forward 1.5 somersault, 1 twist. Darjah kepayahan 2.2. Cantik dilakukan oleh Hanis Nazirul Jaya Surya bagi mengkalkan kedudukannya di tempat yang pertama selepas 5 terjunan yang dilakukan oleh kesemua penerjun. Judges score 8.